Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sohbi semua dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan melakukan pemindahan ya terhadap programan Sancang ya. Karena di sini dirasa panasnya kurang cukup, makanya saya lakukan pemindahan ya. Nah ini ya untuk kondisi bahannya ya yang mau saya pindahkan. Ini untuk diameternya 21 cm ya. Diameter batangnya dan mungkin ukurannya ini mame kayaknya, nantinya masih di bawah 15 cm. Nah ini untuk kondisi ke atasnya rimbun ya, panasnya kurang. Nah kita mulai aja ya, kita lakukan pembongkaran. Karena playbacknya udah lumayan lapuk ya, kita ini aja langsung ya. Nah, ini ya kondisinya. Kita medianya kita buang sebagian ya. Kita nanti bawanya secukupnya aja. Sekira-kira si pohonnya aman aja ya. Untuk medianya ini menggunakan ini ya, tanah sekam, sekam lapuk, sekam mentah ya, sama kotoran ayam ya. Ini masih bagus sebenarnya medianya, masih lumayan poros ya, tapi berhubung karena panasnya kurang makanya saya pindah ya. Nah ini kita potong ya di bagian sini. Untuk mata tunas udah enak ya, untuk nanti calon tangan kedua sama terusannya udah pas ya posisinya. Tinggal nanti mungkin tumbuh aja ya. Nah ini saya melakukan pemotongan ya terhadap akar-akar yang ke bawah ya. Ini akarnya udah nembus ke tanah sebenarnya, jadi lumayan ya ininya, akarnya lumayan banyak. Ini ada yang udah dipotong sebagian nih, contohnya itu ya. Karena kemarinnya terlalu dominan, jadi kemarin saya potong ya. Nah panen ya, panen calon sancang mame boge ya. Nah selanjutnya diseleksi lagi ya karena ya sebagian yang dikira bisa dipotong ya dipotong ya. Nah ini ya untuk kondisi bahannya, ini tampak belakang ya. Nah, akarnya kokoh ya. Nah ini tampak depannya ya.
lumayan narik akarnya ya, kiri kanannya. Nah ini untuk nanti terusannya, nah ini untuk nanti tangan keduanya ya. Mame ini ya, buat mame, buat mamean nantinya. Nah kita lanjut ya proses pemindahan ya. Nah di sini saya menggunakan bekas, sebenarnya ini medianya bekas ya, bekas kemarin ada bahan ya, kita pindah. Nah ini medianya bekas seperti biasa, untuk medianya sama aja, tanah, terus kohe ya, terus sekam ya. Nah ini ya udah masuk ke ember ya, ke pot, ke plastik. Nah selanjutnya kita uwal-uwal ya, biar enggak ada rongga-rongga di situ, biar padat. Mudah-mudahan langsung subur ya, biasanya langsung subur sih. Nah ini saya akan melakukan pemotongan ya untuk akar ini, karena dirasa ini masih terlalu dominan. Nanti sekarang saya potong ya akar yang udah tumbuhnya ini, soalnya akarnya masih dominan yang ini, biar nanti numbuh akar baru lagi lah. Soalnya prosesnya masih jauh juga sih untuk bikin tahapan akar. Nah, kita potong ya akarnya. Banyak sebenarnya akarnya, ada berapa tuh, tapi saya potong aja soalnya nanti takut over lagi gitu kalau dibiarkan. Jangan sampai ada apa ya, ada rongga ya di dalam ini medianya, nanti biasanya jadi sarang semut biasanya. Nah, di itu ya, di apa, dipadetin medianya sampai benar-benar padat ya. Sampai benar-benar padat. Di sini saya belum melakukan penyiraman ya, karena ini tadi saya olesin salep kalium lagi, belum kering soalnya salepnya. Mungkin nanti penyiramannya ya setelah salepnya kering. Nah ini penampakan setelah kita pindah dan kita ganti media ya. Ini yang saya pakai media bekas ya, belum sempat soalnya nyari media baru. Nah ini ya.